juga, lalu kita tumis bumbunya sampai berbau harum, sampai matang ya, seperti ini. Setelah bumbunya merah ini, kita masukkan lengkuasnya, daun salamnya juga. Kita masak sampai matang bumbunya ya, Bunda. Bumbunya sudah berbau harum. Masukkan kentangnya ya. Biar kita masukkan kepala kakapnya ini ya. Kemudian kita masukkan santan kentalnya seperti ini. Lalu kita aduk-aduk, tapi jangan terlalu diaduk ya. Kita biarkan ini supaya jangan terlalu hancur gitu, pelan-pelan saja aduknya. Tapi jangan dibiarkan, karena kalau dibiarkan santannya bisa pecah, bisa jadi seperti minyak gitu. Jadi aduk-aduk dikit-dikit saja supaya santannya tidak mengental ya. Ini santannya biar bagus gitu hasilnya. Kemudian kita beri Royco ya. Ini penyedap rasanya, kita masukkan Royco-nya. Kita aduk-aduk perlahan saja supaya tidak hancur ya. Dan hasilnya santannya supaya bagus. Daun bawang ya, seperti ini, dan siap disajikan. Ya Bunda, selamat mencoba. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa di video saya berikutnya.